Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan video tentang FPMIPA yaitu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya Agnes Menagami. Saya Ayu Fatimah Yulianti. Saya Nisha Tikasari. Saya Nisha Dwi Agustin. Dan selamat menyaksikan. Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau yang sering disebut FPMIPA di Universitas Pendidikan Indonesia itu beda dari universitas yang berbasis non-pendidikan, karena biasanya di universitas non-pendidikan biasanya disebut Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. FPMIPA UPI dahulu tidak berbentuk fakultas, tetapi hanya sebagai seperti program studi biasa yang disebut ilmu pasti alam, tetapi lalu diganti menjadi fakultas. Nah, fakultas itu bernama Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta. Nah, dan pada 1963 diganti menjadi Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada periode 2016-2020, FPMIPA UPI memiliki visi pelopor dan unggul dalam pendidikan MIPA dan pengembangan ilmu MIPA, dan memiliki misi menyelenggarakan pendidikan untuk menyiapkan tenaga pendidik MIPA dan ilmuwan MIPA profesional yang berdaya saing global. 2. Mengembangkan penelitian di bidang penelitian MIPA dan ilmu MIPA untuk menjadi landasan dalam proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian pendidikan MIPA dan ilmu MIPA. 3. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional. Struktur kepemimpinan Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Pendidikan Indonesia dengan dekan bernama Siti Fatimah M.Si, PhD, wakil dekan bidang akademik yaitu Profesor Dr. Phil Ari Wibowo, M.Ed., wakil dekan bidang keuangan dan sumber daya Dr. Nahadi M.Si, M.Ed., wakil dekan bidang kemahasiswaan Dr. Dadi Rusdiana, M.Si., kepala bagian tata usaha Dr. Haji Jayang Saifullah, dan terakhir Kasubag Keuangan dan Kepegawaian yaitu Dr. Rohayati MM. Di FPMIPA terdapat departemen dan program studi. Yang pertama, Pendidikan Matematika. Departemen Matematika ini menaungi dua program studi. Yang pertama, Pendidikan Matematika, dan yang kedua, Matematika. Didirikan pada tahun 1963 dengan Ketua Departemen Dr. Haji Suhyani Prabowanto. Yang kedua, Pendidikan Fisika. Departemen ini menaungi dua program studi, yaitu Program Studi Pendidikan Fisika dan Fisika. Ketua Departemen Dr. Taufik Ramalis. Yang ketiga, ada Pendidikan Kimia. Departemen ini menaungi dua program studi. Didirikan pada tahun 1996. Program studi ada Pendidikan Kimia dan Kimia. Ketua Departemen Dr. Ahmad Muzakir. Yang ketiga, ada Pendidikan Biologi. Didirikan pada tahun 1963. Departemen ini menaungi dua program studi. Yang pertama, Pendidikan Biologi dan Biologi dengan Ketua Departemen Dr. Bambang Supriyatno. Yang kelima, ada Pendidikan Ilmu Komputer. Didirikan pada tahun 2005. Departemen ini menaungi dua program studi, yaitu Pendidikan Ilmu Komputer dan Ilmu Komputer dengan Ketua Departemen Profesor Dr. Munir. Yang keenam, ada jurusan IPSE atau yang sering disebut juga International Program on Science Education atau Pendidikan IPA. Jurusan ini kita mempelajari semua pelajaran IPA seperti biologi, kimia, fisika, dan matematika. Jurusan ini didirikan pada tahun 2009. Dan jurusan ini juga
mengacu kita untuk menjadi guru di SMP Internasional. Adapun ketua departemen jurusan ini yaitu Dr. Diana Rosintaniawati. Adapun visi dan misi dari RPSI yaitu visi leading and outstanding in academic program of science education. Adapun misi RPSI yaitu satu, to conduct educational program in our group to prepare competent science teacher who have ability to compete global. Yang kedua, to develop innovation science educational theories and science. Yang ketiga, to actively involved in professional community service to solve problems related with national as well as global science education. Yang keempat, to build network and partnership with international institutions. Yang kelima, to promote international recognition through research and international publication. Ini adalah struktur kepengurusan IPSI atau yang sering disebut juga dengan SAIPSI. Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan di Universitas Pendidikan Indonesia itu memiliki 3 gedung. Yang pertama adalah gedung A atau biasa disebut dengan JIKA. JIKA atau Japan International Cooperation Agency adalah sebutan lain dari gedung FMIPA yang ada di UPI. Karena memang gedung ini merupakan kerjasama antara Jepang dengan Indonesia. Oleh karena itu, dengan gedung-gedung yang lainnya yang ada di UPI, bahkan di kampus lain, khususnya dari segi arsitektur. Suasana Jepang begitu kental dalam gedung ini. Gedung ini memiliki 4 area, yaitu West Building atau Gedung Barat yang memiliki 3 lantai. Yang kedua, North Building atau Gedung Utara yang memiliki 5 lantai. Lalu East Building atau Gedung Timur yang memiliki 4 lantai. Yang terakhir ada South Building yang memiliki 3 lantai. Dan JIKA juga mempunyai Twin Tower atau Tower Kembar. Hal menarik lain yang ada di JIKA ini adalah taman yang berada di tengah gedung. Dan untuk informasi lainnya, dari segi ketahanan, gedung ini bisa menahan gempa dengan skala sebesar 9 skala Richter. Ini adalah bukti kerjasama Indonesia dan Jepang atas pembangunan gedung JIKA ini. Yang kedua, ada gedung B. Dan yang terakhir ada gedung C atau sering disebut sebagai gedung ilmu komputer. FMIPA A memiliki berbagai banyak fasilitas dan ruang kelas. FMIPA A memiliki ruang kuliah sebanyak 14 ruang. 2 ruangan untuk kapasitas 150 orang, 5 ruang untuk kapasitas 30 orang, 6 ruang kuliah untuk kapasitas 60 orang, dan 1 ruang kuliah untuk kapasitas 100 orang. Lalu di FMIPA juga memiliki auditorium yang berkapasitas 300 orang. Auditorium ini merupakan kebanggaan di FMIPA tersendiri, karena itu adalah auditorium terbagus, terbaik, terestetik yang ada di UPI. Nah, biasanya auditorium ini dipakai untuk skala internasional, untuk dipakai di acara skala internasional dan skala nasional. Nah, yang
Selanjutnya, terdapat laboratorium-laboratorium di FMIPA A. Di lantai 1, terdapat laboratorium fisiologi, ekologi, dan struktur tumbuhan. Di laboratorium lantai 2, terdapat laboratorium struktur hewan, mikrobiologi, dan IPBA. Di lantai 3, terdapat laboratorium elektronika, fisika dasar, dan komputer matematika. Di lantai 4, terdapat laboratorium pengajaran kimia dan laboratorium kimia dasar. Dan di lantai 5 yang terakhir adalah terdapat laboratorium anorganik kimia fisik, laboratorium kimia organik, dan laboratorium riset. Lalu FMIPA A juga memiliki tempat untuk anak-anak fisika atau anak-anak IPSD untuk meneropong sesuatu di langit, yaitu tepatnya di Twin Tower. Nah, selanjutnya FMIPA A juga memiliki toilet di setiap sudut lantai. Jadi tiap lantai itu ada toiletnya. Nah, lalu di FMIPA A juga mempunyai perpustakaan fakultas yang bernama kurikulatorium. Lalu di lantai 1 terdapat workshop atau bengkel. Nah, workshop atau bengkel ini biasanya dipakai untuk membuat alat-alat pengajar. Nah, lalu ada musola. Musola terdapat di lantai 1. Dan juga ada kantin. Kantin terdapat di lantai 1. Dan terakhir ada toko buku. Nah, toko buku ini ya jual kayak alat-alat tulis sekolah dan lain-lain. Oh iya, dan satu lagi. Kemarin 2 minggu yang lalu dekan fakultas kita baru saja meresmikan suatu fasilitas baru, yaitu fasilitas yang bernama Student Corner. Nah, di Student Corner ini kita bisa berdiskusi, bisa mengerjakan tugas kelompok, atau melakukan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Gedung FMIPA B pun memiliki berbagai fasilitas. Nah, tentu saja setiap gedung kan punya kayak musola. Musola FMIPA B terletak di lantai 1, dan toilet pun terletak di setiap lantai. Nah, di lantai 1 tuh ada ruang rapat, ruang PPG fisika, ruang PPG kimia, dan ruang pameran. Di lantai 2, nah lantai 2 ini bisa disebut sebagai base campnya IPSI karena kita tuh sering banget ruang kuliahnya tuh di lantai 2. Fasilitas di lantai 2 atau fasilitas ya, fasilitas IPSI adalah dry lab IPSI. Nah, kita biasanya dipakai untuk pelajaran yang berhubungan dengan fisika. Lalu ada wet lab IPSI yang dipakai dengan pelajaran yang berhubungan dengan biologi dan kimia. Lalu ada ruang kuliah dan ada ruang rapat. Nah, di lantai 3 ada laboratorium riset bioteknologi, laboratorium riset lingkungan, pusat kajian pembelajaran, dan ada berbagai ruang kuliah. Di lantai 4 ada laboratorium instrumen dan komputasi fisika, laboratorium proses belajar mengajar, laboratorium multimedia, dan ada laboratorium riset kimia material dan hayati. Nah, khusus anak IPSI, kita mempunyai locker yang terletak di lantai 2 yang bakal kita pakai sampai lulus nanti. Fasilitas di gedung FMIPA C. Di gedung FMIPA C memiliki sejumlah 6 ruang kuliah dan memiliki berbagai laboratorium. Nah, laboratorium ini biasanya berhubungan dengan departemen ilmu komputer. Nah, laboratoriumnya itu adalah laboratorium umum, laboratorium praktikum, laboratorium e-learning, laboratorium basis data, laboratorium pembelajaran TIK dan multimedia, laboratorium sistem informasi, laboratorium jaringan, laboratorium kecerdasan buatan dan robotika, dan yang terakhir adalah laboratorium rangkaian elektronika. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.